bawa makanan apa untuk apa? Terima kasih Bu ya.
nanti ada kesempatan Ibu ketemu. Oke, satu lagi siapa? Mas Bob. Wah sayang ini, di backgroundnya nggak bisa kelihatan nih. Ya, di depan sini udah tahu. Ya. Ya. Coba, Renta bisa lihat orang tua? Coba jangan ditutupin. Nah. Bisa dia. Bisa. Oh, itu mama ya. Siap. Di sebelahnya. Siap, Papa. Papa. Siap. Coba kamera live ke orang tua. Kamera live ke orang tua. Nah, Reta, lihat ibunya. Siap. Nah, ke screen. Oke. Mama, apa perasaan Mama? Bangga, Pak. Sekaligus terharu, bersyukur. Saya tidak nyangka tadi pagi datang ke sini naik Grab, Pak, dari Jogja. Saya tidak nyangka saya dan suami bisa tiba sampai di sini. Sangat bersyukur sekali, Pak. Papa, apa perasaan Papa sekarang? Ya, terima saya boleh menjadi seorang yang calon tahun nanti. Mungkin itu saja, Pak. Nah, sekarang Reta, coba Reta. Bangga, ucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya semata-mata saya bisa ada di sini, bahkan berdiri di hadapan rekan-rekan sekalian. Ini bukan karena semata-mata hanya perjuangan saya, tetapi perjuangan orang tua dan juga doanya serta berkat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih yang sama saya sampaikan kepada kedua orang tua yang telah melahirkan saya ke dunia, membimbing, membesarkan saya hingga saya ada sampai saat ini. Jangan pernah berhenti berdoa kepada saya. Semoga tahun 2026 nanti saya bisa mengikuti prasetya perwira dan dengan kedua orang tua yang lengkap. Amin. Siap, terima kasih. Nah, coba Mama ada nasihat untuk Reta. Ya, terima kasih, Pak. Saya mau bilang untuk Reta, tetap berdoa, tetap bersyukur, tetap semangat untuk memperjuangkan cita-cita yang Arleta telah impikan selama ini. Siap. Ya, itu tuh. Jawabnya siap itu. Ya, Papa, coba ada nasihat untuk Arleta. Iya, Pak. Saya nasihat saya cuma kepada Arleta. Yaitu cuma tetap berendah hati menjadi seorang prajurit yang baik. Mungkin itu saja, Pak. Cepat! Ya, pertanyaan terakhir. Mama. Mama bawa makanan apa untuk kereta? Saya dari Almon cuma bawa roti aja, Pak. Karena ada teman-teman doyan makan roti, Pak. Ya. Ya, berarti sebentar lagi mereka dapat roti kesukaan mereka ya. Terima kasih Mama ya. Terima kasih. Ya, terima kasih bisa kembali. Ini diambil dulu. Siap, terima kasih. Ya. Ya. Prajurit Taruna sekalian, Bayangkara Taruna sekalian. Jadi menambahkan perhatian dari Bapak Kapolri tadi. Saya hanya ingin adik-adik semua mendengarkan orang tua dari Bayangkara Taruna Ahmad dan orang tua dari prajurit Taruna Reta. Pesan orang tua dari teman kita tadi mewakili perasaan orang tua adik-adik sekalian.
jangan kecewakan mereka, justru buat mereka bangga. Adik-adik semua harus bisa menyelesaikan pendidikan ini sampai dengan nanti dilantik menjadi perwira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi.